Hai teman-teman, jumpa kembali dengan channel Edufilm. Sebelum nonton filmnya, klik tombol subscribe serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sebelum kita mulai ceritanya, kita kenalan dulu dengan si bebek imut Chow dan si kakak Ci. Pada suatu hari, ada rombongan anak bebek yang hendak pulang ke kandang karena hari pun sudah sore. Akan tetapi, ada salah satu anak bebek yang masih ingin bermain dan mencari makan di hutan. Dia adalah Chow. Tapi Chow pun tidak sendirian, dia ditemani kakaknya yang bernama Ci. Ketika asyik bermain, mereka melihat ada kucing jahat yang berada di atas pohon. Mereka pun sangat ketakutan dan tetap bersembunyi di dalam lubang saluran air. Mereka hanya bisa terus bersembunyi. Tidak terasa hari pun sudah malam. Dan Ci pelan-pelan melihat kucing jahat dari dalam lubang. Kucing jahat sudah ada di depan lubang. Kucing itu mengejar mereka. Mereka bersembunyi di balik rerumputan. Kucing tidak sadar kalau di depannya adalah sungai. Dia pun tercebur masuk ke sungai. Dia pun dimakan ikan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan pulang dan tempat istirahat. Ternyata mereka sampai di rawa-rawa. Rawa-rawa itu sangat menyeramkan. Dan mereka pun berenang untuk menyeberangi rawa-rawa. Chow pun masih ketakutan. Dia mengajak balik Ci. Dan Ci mengajak Chow berenang ke tepian. Dan dari belakang, ada bayangan hitam yang cukup besar. Ternyata bayangan itu hanyalah sebatang pohon yang mengapung. Akhirnya mereka menemukan tempat istirahat. Dan Ci memeluk Chow dengan pelukan hangat. Mereka pun tertidur. Dan akhirnya pagi pun tiba. Ci pun terbangun. Ci mendengar ada sesuatu di luar. Dia pun melihatnya. Dan Ci memanggil Chow. Chow pun bangun dari tidur. Ternyata di luar adalah rombongan anak bebek yang mereka cari. Dan mereka bergabung kembali. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan film terbaru dari kami. Pesan dari cerita ini, jadilah kakak yang baik dan selalu menjaga adiknya dari bahaya. Dan ada tugas nih buat kalian. Siapakah nama kakak bebek? Dan selanjutnya, siapakah nama adik bebek? Tulis jawaban di kolom komentar di bawah ya. Comment, like, and share.